Oke bro, ketemu lagi bersama saya. Jadi untuk di video kali ini kita akan nge-review yang mana, aduh tuh, chatting chatting. Oke, yang mana kemarin ya kita udah nge-review F3 dan untuk di kali ini kita akan review lagi yang F6-nya atau F6-nya. Ini berapa watt yang kemarin ya? Aku lupa lah. Ya 40 watt lah, kita genapin lah. Gua lupa. Ini udah waterproof ya. Tahan banting, dia sudah dilapisi aluminium tebel dan sangat dingin. Untuk lensa juga mantap banget. Sini dilapisi ini ya. Apa namanya? Busa. Dan di dalam sini dia udah ditembak pakai lem silikon ya, silikon atau lem apa namanya itu, biar lubang baut-baut sama lubang ini ya, kabel itu tidak kemasukan air. Jadi ini rekomendasi banget untuk dijadikan strobo grill dari apa namanya, posternya itu yang sangat kecil dan sangat kuat ya. Oke, ini juga tahan air. Tapi aku nggak pernah nyemplungin ke dalam kolam sih. Tapi nanti kita cobalah untuk ketahanannya. Kita nyelamin di air, oke. Ini kita akan menggunakan arus 12 volt menggunakan aki kecil ya. Tapi juga bisa digunakan arus 24 volt. Ya. Oke. Mika aklerik tebel, sudah dilapisin lem di samping. Itu dia pakai lem atau enggak ya? Dia pakai lem di karet, karet dan lem di samping kiri karena agar apa tidak masuk air. Oke, nah jadi kita akan coba ininya nyalanya ya. Seperti biasa kabel merah sama kuning kita satuin. Kita pakai kabel arus plus atau merah, dan untuk yang hitam kita akan hampir kesetu. Kita akan sambungin di hitam ya. Jadi untuk yang biru aku masih belum tahu fungsinya apa, jadi kita sembunyikan. Jadi untuk yang kuning itu adalah untuk save mode ya. Nih. Waduh. Jadi untuk putih itu gunanya untuk mode ya. Tuh. Weh, modenya cuy. Re. Sangat tebel. Nah, jadi fungsi dari yang putih ini akan ganti mode ya, kita ganti. Tuh. Tuh. Tuh, mode 1 ya, kita hitung ya mode 1 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 mode ya. Jadi totalnya 16 mode ya. Yang kemarin itu cuma 14 ya? Lupa gua. Jadi ini ada 16 mode penerangan. Terangnya sangat bagus. Tuh, kalian lihat. Noh. Oke, kita akan coba di kegelapan ya mode-modenya. Mana ya? Kita akan coba di gelap. Mana ya kabelnya tadi? Oh ya. Kita akan matikan lampunya. 1, 2, 3, mati. Oh, tebelnya gimana? Kalian nilai sendiri, oke? Kita coba lagi modenya. Tuh. Aduh, pedih mata gua. Oke. Wede. Ngeri, 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 ngeri. Tuh. Tuh.
Mode yang gue paling suka nih. Asik deh. Oh. Oke, bentar. Tuh. 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 Tebel, coy. Ngeri. Tuh. Kalau kalian lihat di depan sana, ngerinya gimana tuh? Tuh. Ini rekomendasi nih buat kalian yang mau suka terang-terangan ini. Tuh, tuh, tuh. Sampai rusak kamera gue tuh. Tuh, wah. Ngeri, coy. Tuh. Tuh, oh. Hei deh. Ngeri, coy. Noh. Dimana lagi kalian dapat gini-gini kecil tapi cahayanya ngeri, coy. Tuh. Tuh. Nih. Wah, asik deh. Kita coba diterangin. Nah, kita arahin ke sini nih. Tuh, gimana tuh? Gelap ga? Gelap apa? Tuh. Tuh. Sakit mataku, cuy. Tuh. Modenya gila, cuy. Tuh. Nah, enak tuh. Nah. Kalau ini ya, ketemu kita di depan atau kita berpapasan dengan ini, beh. Sumpah nih, nih kalian lihat aja nih, nih, nih. Tebelnya gimana dong? Tuh. 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 Kecil tapi ngeri. Tuh. No. Oke, ngeri banget dah. Sampai-sampai warna putih itu, wah, ngeri bah. Untuk kalian kalau mau beli langsung aja ya, beli ini nih. Ri. Oke, dan gua udah enggak sanggup lagi, mataku perih. Mata udah pakai kacamata, tambah lagi kacamata nih, aduh. Oke. Nah, jadi untuk reviewnya sampai ini dulu. Jadi untuk ini ya, kita udah berapa menit kita menggunakan ini, dia tetap dingin, nggak panas. Karena apa? Ini ada aluminium di sini. Aluminium tebel, mica aklerik, nggak gampang berembun dia. Dan di sini juga dilapisin ini apa? Pelindung biar nggak masuk air. Nah, itu aja bro. Untuk kalian rekomendasi beli ini aja. Atau yang biasa, lebih mending ini bro. Ini cuman satunya aja ya. Kalau mau beli yang lain terpisah itu ya, tapi bisa digabung. Oke, bisa digabung, maksud dari gabung itu bisa dikasih mode dia, disambungin. Nah itu. Oke, untuk kalian yang mau beli sirin ini, silakan langsung di kalian cek stoknya di Strobo Sirin Kalimantan. Untuk kalian yang mau nanya-nanya Strobonya, bisa kalian chat langsung lewat WhatsApp 0813-4645-6789. Yang mau langsung calling bisa aja di nomor 0857-3145-6789 gitu. Oke, untuk video sampai di sini dulu. Untuk kalian yang suka video ini, silahkan kalian like.